Ujak kesah dibanggil tu bila ada aruhan kah, menyalawi kah, empat puluh kah, sini datang sungsung. Membaca doa gin pulang sini cepat. Kamu kita sebalik jadi ulama, lama kali diambil ni kadang mau datang. Kamu undang mau undang ni pindah susah, kepada masuk angin sini. Nah, jangan kayak itu. Lihat hal-halnya ulama dulu. Sungsung datang sini berdoa cepat. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malikil Ghaffar alladhi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak sabilil anwar لتذكير يوم ميلاد مجلسنا المحبوب سبيل الأنوار وذكر الحول عارف العارف بالله الشيخ محمد شروان عبد البنين البنجاري من ولي الكبار اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد yang mulia ayahanda guru kubah, yang mulia para alim ulama, para asatid yang berhadir pada kesempatan acara hari ini, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin sekalian yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengharap keberkahan dari wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini, acara yang kita selenggarakan pada hari ini yang pertama yaitu kami memperingati milad Majelis Sabilul Anwar yang tahun kemarin itu ditulis tanggalnya sebujurnya tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah. Akan tetapi karena ada kendala sedikit masalah utuh kupit ini nama aur nih, jadi lalu acara kita tunda ke bulan Safar, sekaligus hari ini kita memperingati haul al-arif billah guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari. Dan kami bersyukur alhamdulillah setelah ayahanda meresmikan majelis ini tahun yang lalu di tempatnya dulu di Kelua, dan alhamdulillah inilah keadaannya, dulu rumah ini sempit kemudian diperluas, dan alhamdulillah sampai satu tahun ini kelihatan perkembangannya, alhamdulillah barakat pian ya hai. Ya alhamdulillah kelihatan perkembangannya, dan doakan mudah-mudahan majelis ini selalu makmur dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Rasulullah selalu memberikan nadhrahnya kepada kita berataan. Majelis ini diselenggarakan setiap malam Kamis ba'da isya, yang apa namanya amaliyahnya kadang-kadang kami menuruti pian ya hai, membaca manaqib Siti Khadijah, juga kadang-kadang kami membaca Maulid Habsyi. Jadi dalam satu bulan kami bagi amaliyahnya. Dan di apa mulai awal pengajian itu ulun membuka kitab terjemah Aqidatul Awam, yang sekiranya orang-orang awam mengetahui bujur-bujur masalah tauhid. Dan itu belum tamat lagi ya. Nggih, sedikit lagi tamat. Insyaallah malam Kamis ini masuk bait khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala kulli mukallafin min wajibi, itu insyaallah pembahasan malam Kamis ini. Dan kemudian alhamdulillah majelis ini pun memiliki cabang-cabang.
ada membuka cabang di tempat-tempat yang lain, dan alhamdulillah hari ini terkumpulan. Jadi ada yang di Murung Pudak, ada yang dari Tanjung, ada yang dari apa Purai Benua Lawas, ada dari Kelua, dari Binturu, semuanya kumpul jadi satu pada hari ini. Nah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa barokah dunia sampai akhirat. Kemudian yang kedua, sekaligus kita memperingati haul Guru Bangil yang ke-32 tahun. Seorang ulama yang dulu di tanah Mekah diberi gelar oleh guru-guru beliau bersama dengan almarhum Al-Arif Billah Haji Anang Sya'rani Arif Al-Banjari, diberikan gelar dua mutiara dari tanah Banjar. Masya Allah, syukur kita ada orang Banjar dakwahnya di Pulau Jawa, dan bisa beliau apa namanya mendapatkan tempat yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Masya Allah, kada gegampangan loh ke Pulau Jawa pian. Kalaunya orang Martapura hijrah ke Kalua jadi tuan guru, wajar. Kenapa? Di Kalua tuan guru langka. Ada, tapi ada tuan guru. Jadi mun orang Martapura hijrah ke Kalua jadi tuan guru, ya wajar-wajar aja. Karena di sini langka tuan gurunya. Tapi orang Martapura hijrah ke Pulau Jawa, masya Allah, gudangnya ulama, gudangnya habaib yang alim-alim. Akan tetapi beliau mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini memperingati haul beliau. Semoga Allah berikan keberkahan beliau kepada kita berataan. Amin Allahumma amin. Dan ulun terima kasih kepada ayahanda beserta rombongan yang telah sudi berhadir di tempat ulun. Di tempat kami ini, inilah keadaan seadanya. Masih banyak pohon para di higa-higa. Waktu ada nama mahalwat, ada anu ladang di belakang tuh. Pohon para aja di belakang situ. Ada di rumah orang lagi, ini rumah Pak Ampihan sini. Di belakang situ sungai, ke sana hutan. Jadi di muka bener, di timbukan. Jadi masih ya keadaannya. Nah kayak inilah, harap dimaklumi. Jadi minta maaf di binian, kalau ada terduduki akar pohon para, itu minta maaf. Ya, karena lapiknya seadanya juga. Minta rodo, minta halal. Terima kasih kehadiran pian berataan. Dan inilah kemampuan yang kami sediakan untuk melayani pian yang berhadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan pian sabarataan. Ya, selanjutnya kita dengarkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kanda Ustadz Abdul Rahman, Qari terbaik 1 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tabalong. Dipersilahkan. Salli ala Sayyidina Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim la لهم البشرى
Selanjutnya marilah kita dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh ayahanda. Mungkin sekaligus beliau akan menyampaikan riwayat hidup Syekh Al-Arif Billah Al-Hajj Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari. Pada ayahanda kami persilahkan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rusul wal anbiya sayyidina wa maulana Muhammad wa'ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa nujumil ihjida wa man salaka tariqatahum ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana fil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai, para habaib, para duriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus anaknda al-ustaz Kiai Muhammad Yanur, pengasuh ini majlis, mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah umur, mudah-mudahan ditambah Allah keberkahannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini hari kita semua dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, yang mana pada ini majlis kita baca beberapa ibadah, beberapa amalan adalah membaca maulid Rasul dan qasidah-qasidah puji-pujian kepada Rasulullah, puji-pujian kepada awliya wassalihin. Dalam rangka adalah memperingati milad majlis ini yang disebut majlis Sabilul Anwar, yang mana diambil majlis ini daripada kalimat Sabilal Muhtadin, diambil daripada nama kitab Datu Kalampayan. Mudah-mudahan berkah Datu Kalampayan selalu melimpah pada ini majlis. Adapun kalimat Al-Anwar diambil daripada nama Datu Ulun, Datu Muhammad Kasful Anwar. Mudah-mudahan keberkahan Datu Kasful selalu melimpah kepada ini majlis. Sekaligus kita adalah mengadakan haul seorang ulama yang salih, Al-Alimul Allamah Al-Akim Billah Syekh Muhammad Syekhwani Abdan Bangil. Mudah-mudahan keberkahan beliau selalu dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pentinglah kita juga datang ke majlis ilmu. Sebab majlis ilmu hakikatnya adalah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke majlis ilmu ini sebuah amalan yang menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan Rasulullah. Salah satu menyenangkan hati Rasulullah, selalu kita datang ke majlis. Mudah-mudahan kita selalu sekali datang ke majlis dengan niat yang ikhlas, dengan istiqomah. Salah satu niat kita ke majlis adalah menjadi ilmu yang manfaat, mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai niat kita ke majlis hanya menampakkan gincu saja. Kalau berminian ke majlis hanya menampakkan gincu, menampakkan galang. Kadang-kadang kita bersing-sing pagalangan. Nah, sebelah tangan kuni sekilo ya Mas. Sebelahnya sekilo, pakalong sekilo, tebakan bonel sekilo, rabit. Nah, itu salah niatnya. Apabila datang ke majlis salah niatnya, kita kadang mendapat apa-apa, malah kita adalah rugi. Sehingga kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, utamakanlah kita pasang niat, niat yang baik, niat yang ikhlas. Salah satu niatnya kita untuk mengamalkan ilmu. Sebulan kita datang ke majlis pasti ada perubahan. Yang mana lakinya dulu ke majlis, sebelum ke majlis gawiannya maksiat, sehingga inya berubah menjadi baik, suka ibadah, mau sembahyang, mau mendidik lawan anaknya, mau mendidik lawan bininya. Ini berkat majlis ilmu, berkat niat yang baik, berubah kita menjadi baik. Begitu juga berbinian, apabila datang ke majlis dengan niat yang baik, pasti halnya, gawiannya pasti diubah Allah Ta'ala menjadi baik. Tetapi dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mau ke majlis sekalipun belum baik niatnya, dikatakan Nabi, humul qawm la yasqa bihim jalisuhum. Semua yang ada di majlis, semuanya kata Nabi beruntung. Sebab kita ini berkumpul lawan yang baik,
insya Allah akan menjadi baik. Sama kita berkumpul lawan orang yang mempunyai minyak wangi, palit-palit juga kita. Tapi lawan kita terkumpul lawan yang membandam acan, padahal kita ada membandam cepat juga bau, bau bangsat, bau hapak, ya. Sehingga dikatakan oleh ulama, jalan yang paling mudah untuk keselamatan jalan mahabbah. Di majlis ini dibaca ilmu, dibaca lagi amalan. Apa amalannya? Membaca salawat, membaca puji-pujian kepada Nabi, membaca maulid. Maulid yang disusun oleh Al-Habib Umar, maulid yang disusun oleh Al-Habib Ali, ini semuanyaan penyusunnya, maqamnya mahbub, orang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang sangat dicintai Rasulullah. Beliau yang menyusun ini maulid semuanyaannya di nazirah Nabi. Kita membaca amalannya, pasti kita terumpat dipandang Rasulullah. Bila dipandang Rasulullah, kita akan mendapat sa'adah, mendapat keuntungan, mendapat keberkahan. Dan ini sebuah nikmat yang patut kita syukur. Tapi jaga apabila sudah beramal baik, niat-niat yang baik, jangan sampai rusak amal kita. Dengan apa amal kita rusak? Dengan ucapan-ucapan kita. Sehingga kata Imam Ghazali, kita tugas beribadah. Harus kita kaya supaya ibadah kita selamat, supaya ibadah kita baik, supaya ibadah kita kada hilang pahalanya. Jangan sampai kita beramal beribadat kada ada ilmunya. Yang mana untuk memperbaiki ibadah, yang mana merusak ibadah, harus kita kaji ilmunya. Alhamdulillah ini majlis, amalannya dibaca, ilmunya dibaca, insya Allah akan selamat. Jangan sampai hanya amalan jadi baca, ilmu kada dibaca, nah ini kada munasabah. Jadi jauh ulama di akhir zaman itu harus dua kita baca. Amalan dibaca, ilmu dibaca. Apalagi dibaca di kitab Aqidatul Awam. Ini kitab Tauhid. Salah satu ucapan Imam Ghazali dalam kitab Al-Mursidul Amin. Jalan kita untuk mencapai ridhonya Allah, menjadi dekat dengan Allah, harus kita memperbaiki akidah. Jangan sampai kita bertuhan lawan yang lain, hati mengharap kepada yang lain. Jangan sampai kita beramal tujuan lain pada karena Allah. Sehingga Nabi Allah Ya'qub mengatakan kepada anak cucunya, lima ja ta'budu mim ba'di, hai anak cucuku, apakah Tuhan yang engkau sembah sesudah aku kadada lagi? Ini pesan Nabi Allah Ya'qub kepada anaknya, kepada cucunya, jagalah akidah. Sebelum akhir zaman ini akidah banyak rusak. Kada lagi akidahnya ahlu sunnah, kadang-kadang akidahnya di luar ahlu sunnah wal jamaah, mujassimah, mu'tazilah, bisa adalah menjadi akidah jabariyah. Sehingga kata anak Nabi Allah Ya'qub dan cucunya, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami tetap menjalankan akidah sebagaimana akidah yang pian i'tiqadkan di dalam hati. Nah, jadi tauhid penting kita perbaiki. Sifat-sifat 20 harus kita hafal, harus kita paham. Ini banyak wahini kakanakan ditakuni, siapa Tuhanmu? Gung dia. Kalau menjawab, tapi mbah ditakuni masalah tipi hafal, ala piyu, papuyu, macam-macam hafal.
Tapi masalah Tuhan kada tahu, kada kena. Inilah keadaan zaman kita yang sehingga kata Habib Utsman Batawi, kalau kita punya anak, anak kita dalam keadaan sudah bisa berpendeknya, kita latih anak kita, cucu kita menyebut nama Allah, Allah, Nabi-Nabi Muhammad. Ini kada kita kebanyakannya melatih anak oko-oko. Kita baca uki-uki, iya kan? Nah ini salah mendidik anak dengan menyebut nama-nama yang lain. Padahal bagusnya kita sambat kalimat Allah, Allah atau Nabi Muhammad. Kata Habib Ali Sohibil Maulid, ulama-ulama Yaman mendidik anaknya apabila sudah anaknya ini sudah bisa, sudah paham nindak wadai, wadai ini ulahan Allah Ta'ala. Ini rumah sin bangusan ini bikinan Allah Ta'ala. Sekalipun bina ulahan abahnya, ulahan mamanya, ini laki hakikatnya ulahan Tuhan. Sebagaimana almarhum Gurung Sokumpul didindik oleh nini beliau mengingat Tuhan, mengenal Tuhan. Itulah hal-halnya ulama-ulama dahulu sebelum balik sudah dilatih mengenal Allah, mengenal Nabi. Sehingga sesuai lawan hadis Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama yang penting adalah mengenal Tuhan. Sebelum mengenal yang lain, yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita, mudah-mudahan kuat ibadahnya, kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Samman Al-Madani sebelum balik dibawa jarah ke makam Nabi. Sidin waktu dibawa abah sidin, mama sidin jarah ke makam Nabi, kada handak balik. Padahal ini masih usia 3 tahun, 4 tahun. Beda pada kanak-kanak kita wahini ya. Bila dibawa jarah ke makam wali, manangis handak bulik. Pentol mak ya. Kada kenal, kada pinandu. Syekh Samman muwajahah dengan makam Nabi, asik beliau. Nah ini hebatnya didikannya ya. Sehingga kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Semua anak-anak yang dilahirkan semua dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus, sehingga abah mamanya mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi Yahudi, anaknya menjadi Nasrani akibat didikan abah mamanya, sehingga anaknya menjadi agama Majusi. Wah ini banyak tayangan-tayangan di TV nang maulah lupa lawan Allah. Apalagi kanakan wah ini lawan HP itu paham mana ya kan? Allah nang bubuhan kain-kain itu. Nah, dilihat napa gawin anak kita ini mau dak napa nang dilihatnya. Sebab lihatan mata ini ada hubungannya ke hati. Tapi lamun nang melihat ini sudah ada ma'rifat, ada keyakinan lawan Tuhan, melihat sesuatu ingat lawan Tuhan. Melihat gunung singgonolan simbagusan, nah ini nampak tanda kekayaannya Allah, tanda kebesarannya Allah, tanda kekuasaan Tuhan. Tapi lamun nang memandang ni orang nang belum ma'rifat bah gunung ni sekian hasilnya 2 m 3 m. Nyamehi ada batu baranya, ada ambasnya. Lain pandangan orang nang berilmu lawan nang jahil. Biasanya maca kita ni pembina melihat pasti handak. Pian nang melihat kawal kawin handak kawin lagi.
Melihat kawal maulah rumah, handak lagi maulah rumah, duitnya kadada wani berutang. Makanya berutangnya nang bertambah. Ikam berapa handak berutang, aku siap mautangi, tapi situ dia paham-paham jelah. Bila berutang 10, bayarnya 10,5. Kalau bisa, jadi dikeluani nang mautangi 1 juta, cuma bayarnya 500. Nah, itu hebat. Adalah nang sugih ke itu, ini bah, ada daya. Adiknya nang sugih itu sayang, menolongi lawan nang susah. Ini mahinjak lawan nang susah. Menyakitakan lawan susah. Akibat banyak manusia ini melakukan kezaliman, menyakiti makhluknya Allah Ta'ala, lalu turunlah wabah. Wabah acil, korono, ya, macam-macam. Ini akibat dosa. Akibat kesalahan-kesalahan kita lawan Tuhan. Yang penting mudahan kita bisa sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pentinglah ilmu. Ilmu apa yang penting? Ilmu perbuain, tauhid, fikih, tasawuf. Kita kajilah lawan ulama yang betul, ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Sekalipun sudah zaman ini sudah rusak, macam-macam paham-paham yang sesat, pasti ada yang baik. Uja al-barham kurang sekumpul walikulli qawmin hadin. Tiap-tiap satu kelompok apapun pasti ada ulama yang dapat hidayah, dapat ulama yang betul. Di antara akhlaknya guru Bangil yang kita hauli, beliau adalah ulama yang aminin, yang mengamalkan dengan ilmunya, yang betul-betul adabnya luar biasa kepada guru. Datu Kasful Anwar selalu sangat cinta lawan Guru Bangil. Beliau mendidik sampai beliau menjadi ulama. Dan beliau termasuk kesayangan Sayyid Amin Al-Qutbi. Setiap orang yang mengaji lawan Guru Bangil, padahal Guru Bangil itu membaca kitab Sidin, kada tapi banyak penjelasan. Tapi ikhlasnya itu luar biasa. Tawakkalnya kepada Allah luar biasa. Sehingga dirasakan oleh murid-muridnya, ilmu yang awal timbul di hatinya adalah keberkahan daripada beliau. Karena beliau itu keikhlasannya luar biasa. Batinnya luar biasa. Salah satu nasihat Guru Bangil, kata beliau, di akhir zaman ini banyak kakanakan nang wani lawan kuitan. Banyak anak-anak ni nang menyakitkan hati abah mamanya. Istilah dalam kitab itu banyak nang ukukul walidain, adalah durhaka lawan umma bapak. Ini sesuai lawan janji Nabi. Tanda-tanda dekatnya kiamat, banyak anak tunang durhaka lawan umma bapak, menyakitkan hati kuitannya. Kenapa anak ini banyak durhaka, banyak menyakitkan hati umma bapaknya? Akibat anaknya ini bungul, kadada didikan agama. Anak ini kita didik dengan didikan agama, insya Allah akhlaknya, kelakuannya menyenangkan umma bapaknya. Kenapa anak ini jadi kada terdidik, sehingga nakal, sehingga wani lawan kuitan? Sebab abah mamanya ini sibuk. Beluman bersubuh sudah berusaha. Ya, bahasa kampung itu namanya turun bang naik bang. Takkan kawal bang nang mehitung duit, sekalinya bang hayya ala sholah hayal. Adzan subuh sudah berangkat. Mendung hingga tahkah, napakah? Nah, datang pulang sanja, itu menyasah dunia, turun bang naik bang. Sehingga kada pinandu lagi lawan anak, kebanyakan bisi anak. Bapak kumpul, bapak kami, gawian ya kan.
mandiri kada bisa, bisa maulah aja. Lalu anak ni salah, anak ni kada beadab akibat kada dididik. Nah, jadi anak ni Imam Ghazali amanah. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita didik kalau kita bisa mendidik. Kalau kita kada bisa mendidik, nah kita upahkan, kita sekolahkan. Kita ongkosi dengan ongkos yang halal. Kita bagi makan-makan yang halal sehingga anak kita akan menjadi solih solihah. Termasuk kita selalu membaca doa sehingga guru membangil itu menyusun doa. Ini doa spesial supaya bakti kita lawan kuitan. Ini doa untuk mendoakan anak supaya anak ini akan baik. Wajah Habib Abdullah Al-Haddad, andai kata kita dapat anak, anak kita ini nakal, jahat, doakan saja. Insya Allah dengan doa-doa kita yang baik, Allah mampu merubahnya menjadi baik. Kita kebiasaan kalimpatan sangit lawan anak, kalimpatan kecewa anak ikam ini nake, kada anak abah lagi, anak hantu ikam ini. Mamanya kayak jujur bocapnya, mamanya bungul tambuk, ya kan? Ikam ni laki kana anak mama lagi, ikam ni anak hantu. Ya anak inggih, mai ulunnya anak hantu, pian mamanya hantu. Disautinya, dijawabnya, bahai ulunnya anak hantu, pian abahnya hantu. Jangan kita jela, jangan kita caci. Aku ini akibat kesalahan aku juga kada tapi mendidik. Sebab kita ini kada mendidik kesibukan dengan gawian dunia, dengan gawian nang sia-sia. Andai kata pian ya kasibuk beamal ke majelis, tapi anak buah kada dididik, kada bagus juga. Jadi aja ke masjid, ke majelis beamal, tapi anak sambil dilihat. Lamun pian beramal beribadat, andai kata pian masuk surga, anak kena mengadu lawan Tuhan. Jangan Tuhan masukkan ke surga abah ulun, inya ni kada mendidik ulun. Dituntutnya, ditiwasnya ya kah? Nah, jalan anak ni tanggungan. Bini adalah tanggungan. Kewajiban kita menasihati. Kewajiban kita adalah mendoakan. Oja almarhum gurung sokumpul sidin berapa bulan berkumpul lawan gurung bangil. Tengah malam sembahyang bajamah lawan gurung bangil. Macam-macam amalan sidin sembahyang. Berdah dibaca sidin, yasin dibaca sidin. Sambil sidin berdoa, mendoakan anak. Sampai sidin kebanyakan bisi anak, kada ingat lagi siapa-siapakah namanya. Nah, doa sidin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini doa ini sangat baik. Kita mendoakan anak kita, bini kita menjadi orang nang ahli takwa. Uja albarhum gurung sokumpul, aku di sini menangis. Gurung sayang mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Apabila gurung dan mendoakan kita ini termasuk dunia sabab. Kita dapat ilmu lawan sidin, dapat ijazah ilmu lawan sidin, pasti kita didoakan sidin. Sehingga kita begini bisa, ke ini keadaan kita ini semuanya berkat gurung kita ya kah. Jadi kaya apapun anak kita doakan dia. Lamun kada pian ahli bisa mendoa, kada ahli doa, minta doakan lawan nang lain. Sehingga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila punya anak, punya cucu, dibawa ke rumah Nabi. Minta nama lawan Nabi, minta tahnik lawan Nabi, minta doakan lawan Nabi supaya anak ini menjadi solih solihah. Insya Allah dengan doa-doa kita yang baik, anak itu akan jadi baik.
Ujahi Abdullah ada jaga muncung jangan menyumpahi anak. Apabila kita menyumpahi anak, waktu kita ni sangit, lalu yang menyumpah pisuh lawan anak, malaikat ni ada sebesial amin ya malaikat. Biar nak mendoakan anak, anak ni macam-macam gayanya maulah kita jengkel, mudah ikam ni nak bungul, amin ya malaikat. Pas bungul juga. Jadi doakan bagus saja. Nah, doakan wali, mudah ikam nak jadi wali, mudah ikam ni berbangkah. Doa-doa orang baik. Ada lo Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudais nang jadi Imam Masjidil Haram Masjid Nabawi, sidin jadi imam. Apabila sidin jadi imam tu bagus mana bacaan sidin sampai jamaah ni menangis. Bacaan sidin itu menyentuh di hati karena keikhlasannya. Itu asal usulnya sidin ini nakal, bungul, selalu mengecewakan lawan kuitan, tapi kuitan mendoakan mudahan ikam nake jadi imam, imam Masjidil Mekah. Kabul doanya. Jadi mudahan kita sadar sangit-sangitnya tapi sangat nang baik. Doa-doa nang baik. Insya Allah anak kita akan jadi baik. Salah satu dalam kitab untuk menghasilkan anak-anak yang baik harus namanya nama yang baik. Nama nabi-nabi kah kita ambil, nama-nama malaikat kah mulihnya. Andai kata pian mula bisi cucu namanya Azrail mulihnya. Nama malaikat sekampang ini mencabut roh gawian ya. Nah, tapi maknanya itu Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nama wali, nama orang soleh-soleh, capaul namanya ya. Nah, ini termasuk untuk mendapat anak yang soleh. Bagus kita azankan di telinga kanannya, dikomatkan di telinga kiwanya, supaya awal yang masuk ke dalam hatinya itu zikrullah, zikrun nabi. Ini sunnah ya lah. Dibacakan inna anzalna 7 kali, alam nasrah dibaca 7 kali, tiupakan ke awaknya. Hasiat membaca alam nasrah insyaallah akalnya cerdas. Mudah memahami ilmu-ilmu agama. Inna anzalna kita bacakan lawan anak. Insyaallahnya kada tapi maksiat. Bagus lagi anak tu kada digundul. Sampai 40 hari akbar. Mulai jaga aja anak babinian gundul. Kenapa apa? Ini lagi halus juga. Nama Tuhan ini supan begundul. Kenapa apa? Sampai 40. Itu ya ulama insyaallahnya kena alim. Insyaallahnya alimah. Alim. Yang sangat alim. Kasih makanan-makanan yang halal. Minuman-minuman yang halal. Insya Allah kena anak ni baik. Apabila makannya halal, minumannya halal, pasti gawiannya baik. Apabila makanannya subhat, makanannya kada halal, ini maulah maksiat kena ini. Sambil adalah didoakan. Nah, penting kita mendidik anak, mendoakan anak dengan doa-doa yang baik. Di antara amalan yang biasa diijazahkan almarhum Gurung Bangil ya. Gurung Bangil itu suka menerima tamu. Apabila aja tamu beelang, sidin siap. Apabila orang mau undang, siang siap datang sidin. Uja kisah di Bangil itu apabila ada aruhan kah, menyalawi kah, 40 kah, sidin datang sungsung. Membaca doa gin pulang sini cepat. Kamu kita sebalik jadi ulama, lama kali diambil ni kena mau datang. Lama nang mau undang ni pindah susah, bapa dah masuk angin sini. Nah, jangan kayak itu. Lihat si hal-halnya ulama dulu. Sung-sung datang sini berdoa cepat. Berdoman bebuhannya mangkat tangan, walhamdulillah di sini. Jadi kita baca doa kadang-kadang sin panjangan, nah lihat doaku hebat pada orang lain. Nah bisa ya lah.
Jadi hal-hal ulama itu macam-macam halnya. Selalu sini menjaga umat, menyenangkan umat. Berdoa cepat sini ya kah? Sikap datang, menghormati tetangga ya kah? Menghormati bengkam, kampung. Dan apabila ada tamu belang minta amalan, sini bagi amalan. Ada nang berpangkat ingin pangkatnya tambah naik. Napa amalannya bacaannya nang ulun amalkan jisin baca ikam hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan berapa kali dibaca? 450 kali. Insyaallah apapun nang ikam niatkan Allah hasilkan. Sabana hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi wakil kita. Karena Allah ini nang ahli segala-galanya. Kada dapang Tuhan tu menjulung nang kada bagus. Pasti Tuhan menjulung lawan nang bagus. Sama pian bisi radio. Bisi radio tapi kada bisa membaiki. Kocek, kocek. Kada mau baik. Abang baterainya habis lalu kita ganti. Tapi menggantinya tak paling. Nang mestinya di muka tak ke belakang. Nang di belakang tak ke muka. Kicok kadisin bunyian. Lah kita julung lawan nang bengkelnya. Jangan nang bengkel tinggal aja. Tahu ni salahnya di paling berbunyi ya. Nah. Jadi penting kita tu ada ilmunya. Bisi napa harus tahu bisa ya. Sama pian bisi duit menukar kendaraan bisa menghidupi dia, mematinya kada bisa. Ya nang kuliling kampung ya memisahkan minyak. Tapi mogok. Muliknya baru betundam ya. Nah, kada mapan ilmunya. Harus kita mapan, mapan ilmunya bisa ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita ini menyerahkan semua urusan Tuhan. Yang ma'adur Tuhan, yang ma'adakan Tuhan, yang menjamin Tuhan. Serahkan lawan Tuhan. Insyaallah hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, kita akan sukses. Di zaman Nabi, Nabi dan sahabat waktu berjuang menang membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada lawas, ada sampai sejam. Tapi kita ini amalan banyak. Tapi kebanyakannya ini kol. Kol yang nyala. Kenapa kita ini kol, kol yang kada semangat, akibat lemah iman. Akibat makanan kita subhat, akibat makanan kita banyak nang kada halal, maulah, kada cangkal. Sekali dua kali kemangatik tesbih, lapas tesbihnya. Mengantuk? Tapi mbah-mbah kisah, kisah nang kada ada manfaat, cagat. Lagi kita lelakian ini berkisah-kisah berbinian atas bawah cagat. Nah. Sebab lawan orang sang dunia ini yakin benar ya kah? Lawan orang sang Tuhan ini kada tapi yakin. Nah, padahal janji Tuhan ini pasti, janji manusia palsu. Nah. Calon-calon bupati berjanji, apabila aku menang kena baaspal lagi ya lah. Bah menang kada ingat lagi sih dia. Ini namanya pilkada. Tahun pilkabi kada ingat jadi gombong. Ya, nah. Jadi janji manusia jangan tapi diasi. Kisah-kisah manusia banyak lebihan. Dia membuka hati kisah anu-anu bah, jangan tapi diasi. Baik kita membaca Quran. Quran itu janji Tuhan pasti. Ada lagi nang badagang pina sulit dagangannya minta amalan lawan sinin baca jisin hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi pada ini hakni ulun mengijazahkan sebuah manakib berbangil di situ ada amalan-amalan sidin sin ketujuh bertawassul. Di situ ada tawassul nang dibaca sidin. Nah, bertawassul lawan asma-asmanya Allah. Bertawassul lawan nabi-nabi, bertawassul lawan wali-wali. Tawassul itu susunnya oleh Syekh Muhammad Al-Azab yang penyusun kitab Maulid Al-Azab. Sidin menyusun tawassul, tawassul kepada
nama-nama Tuhan, tawasul kepada Nabi, termasuk di situ tawasul kepada wali-wali, termasuk sesembahan di situ ada disebut sidin tawasulnya. Itu diamalkan oleh guru Bangil, termasuk amalan yang dianjurkan beliau. Termasuk guru Bangil ini menyusun beberapa kitab. Di antara kitab yang disusun beliau, sidin menjelaskan ba'arwah, bahaul, itu ada hadisnya ya sidin. Nang malam pertama kita Mbak Arwah, malam kedua ketiga Mbak Arwah, malam ketujuh Mbak Arwah, malam menyalawi Mbak Arwah, itu ada dalilnya diulangkan sidin supaya kita jangan ragu bahwa itu gawian-gawian ulama-ulama dahulu. Lengkap dalil-dalilnya sidin, ya malah itu sebuah ibadah yang mana ulama-ulama dahulu melaksanakan semacam itu. Nah jadi kita kada lagi ragu ya lah. Nah tapi bila kita ni ba'arwah, jangan melihat kebiasaan orang yang mampu. Kebiasaan di kampung ni bila ba'arwah menyumbali sapi nya sugih. Amun kita kada sugih kalau sesapi sapat ja. Lang penting kita jangan ba'utang. Jangan menyisahkan lawan yang lain seadanya aja. Jangan dari orang-orang yang berduit, kita ada berduit seadanya aja. Ya almarhum sekumpul yang penting kita ini sedekah. Pian palah bisi bini nang sedekahan aja bungasnya. Lamun terlalu bungas, pian kalau kau meninggalkan, kamu ditinggalkan busnya diambil pemulung. Kada bungas pulang bini, kada nafsu. Lambat bangun, 2 jam mahidupi ja. Nah, jadi pancing sedang. Khairul umur au satuha. Nang bagus itu adalah sedang. Ulun belang kang bagus kumpul ya kah anak kepada bahaul. Ya sidin bahaul sedang-sedang ja. Jangan sampai bautang ka sini, bautang ka sini, sedang-sedang ja. Ini amal kada wajib jua ya kah? Asal ada aja. Sidin maumpat akan, nah aku maumpat akan gasan bahaul datu ikam. Amun kita lah ada bahaul asik ke isok aku membawa nasi bungkus kena ambil nasi bungkus 10 bungkus. Pasien panitia kada cukup. Nah, maangkut nasi. Nah, adanya kita bahaul tu maumpat akan. Ada majlis harus kita paham. Nang sugih-sugih ni paham. Ni kadada asin lah asinnya. Itu mestinya nang sugih. Nang sugih itu duitnya. Itu di zaman Nabi kayak itu ya kah. Melihat apa nang kekurangannya tanahnya kah. Kayak itu ya kah. Supaya agama ini maju. Agama ini maju dengan ada yang alim. Alim ini menyampaikan ilmu. Adapun nang sugih ini duitnya. Nah mudahnya kita ini paham. Ya ada yang kisah-kisah paham. Bungo juga ya kan. Harus agama ini dibantu. Ya dalam agama itu ada masalah zakat. Nah namun umat Islam ini melaksanakan hukum Tuhan bazakat. Kada sampai lagi nang bebintaan di jalan. Bali timbai sakimba Allahumma salli ala Muhammad. Ya mudahan pian naik haji 10 kali ya lah. Padahal di kejadiannya nang di jilongnya. Nah, jadi umat Islam ini disuruh Tuhan saling tolong, betulung. Kita bolehnya berdoa sugih, tapi sugih nang sosial. Jangan sugih keropok jago nang kumpul. Pian makan keropok salam bagian kada kanyang juga. Bunyi rakup-rakup ya kan. Nah, itu namanya sugih keropok ya lah. Aku sugih nang kasih bunyian nak tapi duitnya nak nang hebat. Nah ini termasuk amalan di sini membaca Manaqib Sayyidah Khadijah. Orang nang bujuk mengamalkan Manaqib Sayyidah Khadijah, insya Allah diberi Tuhan kekayaan. Dicukupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun dah membuktikan, ulun mengamalkan Manaqib Sayyidah Khadijah ini sebelum tahun 2000. Sudah mengamalkan sampai wahini. Alhamdulillah ulun kada bisa kesulitan duit.
paling-paling kesulitan makan ayam, makan anu, naba nang dikahandaki ulun dimudahkan Tuhan. Ulun maulah rumah barangkap kungkung, ulin sebukuan. Nah, padahal kan ada antangannya, tapi kita niat maulah rumah ganal gasan jamaah. Alhamdulillah, saban akbat itu di atas himbak, bawahnya himbak. Asal diniatakan gasan agama. Jangan gasan pribadi. Nah, berniat kita bawa usaha gasan agama Allah. Gasan ibadah. Jangan gasan pribadi. Ulun ada jamaah ulah sarang burung ya lah. Nah, sudah ada sehalnya bermalam burungnya berintalu sudah mau. Niat kita untuk agama ya lah. Apabila niat agama, insya Allah rezeki itu datang. Ada di Jawa itu Habib Zain Al-Jubri. Sidin itu setiap hari membaca kitab Ihya. Baca kitab Ihya itu bergantian. Ada dijelaskan tadarus kitab Ihya. Bermakanan, berjunjung baca kitab Ihya makanan. Ada nang makan ronde, makan nasi. Ba'ayam, ba'kambing, ya kah. Sama kita kemana-mana undangan nak baca makanannya aja ya. Ayam kah, itik kah, kada sekalinya gabin cap alang. Tambah sidin, burung sidin itu bertambah. Itu aja hasilnya, duitnya datang di situ. Sab sidin menjadi pelayan-pelayan Allah Ta'ala. Apabila kita ini betul beribadah menjadi pelayan-pelayan Allah Ta'ala, dunia menjadi pelayan kita. Ya sambatannya itu di sasah dunia, bukan inya nang menyasah dunia. Kamu inya menyasah dunia itu jokongku. Jadi kita niatkan gasan agama, gasan kepenjingan ibadah, insya Allah akan dikayakan Allah Subhanahu. Ada jawab dulu mengamalkan malakim farijahnya mahaul sidinja kada tahu juga tanggalnya. Alhamdulillah rezekinya dimurahkan Allah Subhanahu wa taala haul nang tambah inya madakan haul malakim sayyidah farijah makanannya hanya intalu. Tahun dudi kena lamun aku rezekinya banyak pada biasa aku hendak menyembali hayam. Alhamdulillah tahun dudi kaum mahaul ayam makanannya. Baniat pulang tahun mudik kena lamun anu kena aku hendak menyembali angsa. Awas kali. Tahun mudik kena aku hendak menyembali kambing. Tambah lagi. Tahun mudik kena aku hendak menyembali sapi. Ganal pada kambing ya kan? Kawa. Nah, kenapa jadi kawa? Akibat niatnya ta'zim kepada Allah. Nah, jadi penting kita ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila niat kita betul pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ni kada ahli membikin niat, kita ya Allah banya semacam niat-niat urang saleh. Ya Allah ulun datang ke majelis, maadakan majelis semacam niat-niat urang. Semacam niat faqih muqaddam, semacam niat datuk kalampayan. Allah akan menghasilkan niat kita niat yang baik. Nah, inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa istiqomah, bisa ikhlas dalam ibadah. Dan mudah-mudahan nantinya kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.